Ibu Kartika, kami dari Ineco TV ingin mendapatkan penjelasan dari Ibu terkait dengan kegiatan seminar pada hari ini, yaitu Shifting Behavior. Baik Pak, bahwa hari ini pada tanggal 25 Oktober 2018, Universitas Tarumanegara dari Fakultas Ekonomi menyelenggarakan CMBS atau kita sebut Conference on Management and Behavior Studies. Jadi CMBS yang kelima kita selenggarakan di event hari ini. Kami mengangkat tema tentang Shifting Behavior, The Pursuit of Digital Transformation and Managing Business. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan tahun ini merupakan penyelenggaraan yang kelima. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk dari komitmen kami dan inti dari kegiatan ini adalah memberikan informasi dari narasumber, kemudian di sesi paralel akan diadakan pemakalah, pemaparan makalah penelitian dari 43 pemakalah yang diikuti oleh 16 perguruan tinggi yang di Indonesia dan satu yang ada di Malaysia. Yang dari kegiatan ini intinya adalah terjadi pertukaran informasi tentang hasil penelitian yang terkait dengan ilmu manajemen dan behavior studies, begitu. Sasaran kegiatan ini sebenarnya apa? Sasaran dari kegiatan ini adalah terjadinya pertukaran hasil penelitian, ya, ide yang di sasaran dari kegiatan ini merupakan pertukaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pemakalah, sehingga dari hasil pertukaran itu bisa akan dikembangkan untuk akademisi dan maupun digunakan untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan ilmu manajemen dan behavior studies. Kalau selama 5 tahun terakhir ini kan kegiatan diadakan di kampus, tapi 4 tahun ini diselenggarakan di luar kampus. Dengan dilakukan kegiatan di luar kampus, karena pertimbangannya adalah untuk memberikan informasi secara lebih luas lagi bahwa CMBS sudah berada di tahun kelima dan dengan adanya di luar kampus supaya lebih memberikan informasi secara lebih luas, bisa dari aspek marketingnya juga lebih menarik sehingga pembicara maupun pemakalah akan lebih tertarik terhadap event yang dilakukan di CMBS ini. Bu, yang menyelenggarakan kegiatan ini fakultas apa, Bu? Jadi yang menyelenggarakan CMBS ini adalah dari program SUJI, Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. Jadi semua nanti yang mahasiswa yang akan terlibat dari Fakultas Ekonomi semua? Mahasiswa yang terlibat dari kegiatan ini kebetulan dari Fakultas Ekonomi, jurusan dari manajemen. Kemudian kira-kira apa harapan dari Ibu sebagai ketua panitia dengan kegiatan seminar ini? Harapan kami adalah seminar ini memberikan manfaat bagi para peserta, bagi mahasiswa untuk pengembangan pemahaman pengetahuan tentang perilaku konsumen di era digital. Kemudian kami berharap bisa memberikan pertukaran informasi bagi para pemakalah dan kami harapkan ke depan seminar ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan kami berharap bisa bekerja sama dengan jurnal yang lebih terakreditasi dan bisa dikembangkan ke tingkat international conference.